sebagai sebuah film romcom dengan kiasan musuh menjadi kekasih yang biasa Anda lihat saat majikan dan karyawan pada awalnya berselisih karena tujuan mereka tidak sejalan. Wuwon adalah seorang pewaris yang menawan, penuh perhitungan dan ramah, bagian dari King Group yang memiliki jaringan hotel mewah. Dia membenci orang-orang yang tidak tulus dan selalu memasang senyum palsu. Dan seorang pegawai hotel Chon Sarang yang namanya secara harfiah berarti cinta. Dia selalu tersenyum dan mencoba untuk memberikan yang terbaik saat dia diberitahu bahwa Bowon akan bekerja sama dengan hotelnya. Tentu saja, hal ini membuat mereka berselisih karena Sarang tidak tahu bagaimana cara menyenangkan atasannya. Sementara Bowon tidak tahu mengapa dia terus berada di sekitarnya. King Glenn telah menjadi perhatian semua orang sejak pengumuman casting JTBC karena dibintangi oleh idola K-pop generasi kedua, Yoona dari Girls' Generation dan Lee Junho dari 141 yang telah menghebohkan industri akting dengan drama mereka. Mereka pertama kali memamerkan chemistry mereka dengan menjadi pembawa acara di salah satu festival musik akhir tahun 2022. MBC Gayo Dae Jejeon yang menarik banyak perhatian penonton King Glenn. Jika Anda tertarik dengan K-drama ini, Anda mungkin penasaran untuk mencari tahu kapan episode berikutnya akan dirilis. Nah, jangan bertanya-tanya lagi. Berikut ini semua yang perlu Anda ketahui tentang King Glenn episode 3, termasuk tanggal rilis, waktu, dan di mana Anda dapat menontonnya. King Glenn akan ditayangkan di saluran JTBC dan tayang pada pukul 22.30 KST. Drama ini juga akan ditayangkan di platform TV Korea di wilayah tertentu. Drama ini juga tersedia untuk streaming di Netflix untuk penggemar internasional. Tanggal rilis King Glenn episode 3. King Glenn episode 3 akan tayang pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni sekitar pukul 13.30 GMT, pukul 9.30 F. Netflix diketahui akan segera merilis subtitle bahasa Inggris. Perkirakan episode 3 akan berdurasi sekitar 1 jam, yang konsisten dengan jangka waktu untuk drama JTBC lainnya. Apa yang terjadi di minggu sebelumnya? Kami telah membahas seluruh 2 episode dari minggu sebelumnya dengan rekap panjang yang menyentuh semua poin plot utama dan membahas episode 1 dan 2 dengan ulasan yang menyertainya. Anda dapat menemukannya di playlist YouTube saya tentang K-drama, King Glenn.